Halo Sobat Bubuff, ini dia tutorial mengisi kas kecil penjualan pada aplikasi mobile. Nah, sebelum masuk ke tutorial penggunaannya, kas kecil adalah kas awal penjualan kasir yang diimpit pada aplikasi mobile. Pertama, teman-teman pilih menu penjualan, kemudian klik kas kecil, lalu klik tambah. Setelah itu, pilih tanggal sesuai dengan tanggal pengisian kas kecil. Lalu input nominal kas awal penjualan atau kas kecilnya. Pilih sumber dananya, dananya dikurangi dari mana atau diambil dari mana. Lalu pilih kasir untuk kasir siapa. Lalu klik simpan. Sukses, data berhasil tersimpan. Oke. Maka kas kecil telah berhasil terisi. Oke, itulah tadi tutorial mengisi kas kecil pada aplikasi Bubble. Bubble.id, aplikasi kasir dan laporan keuangan terlengkap.